Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Ya, ketemu lagi sama gue. Dan sesuai judul, hari ini gue lagi bosen make Ninja 250 SL gue. Dan hari ini gue dapat bahan buat bikin video nih. Honda Shadow Slasher 400cc. Jadi motor ini adalah motor yang nantinya gue jual. Tapi sebelum itu gue mau jelasin dulu ke kalian soal motor ini, serba-serbi tentang motor ini. Ada sebenarnya hari ini ada dua motor yang pengen gue review buat dijual. Yang satunya Honda Shadow Slasher, satunya lagi Aprilia 125 RS. Tapi di video ini gue mau ngebahas Shadow Slasher dulu. Oke, motor ini masih mulus banget dan baru selesai di rapihin, tapi masih ada beberapa part yang belum selesai. Kayak di sini speedometernya mati, nggak hidup. Ya iyalah mati nggak hidup. Di sini speedometernya mati, tapi semuanya dalam kondisi normal. Kelistrikan semuanya masih aman semua. Mesin juga masih aman kondisinya. Nggak ada penyakit ya, pokoknya ini motor udah ready buat ngeblar-ngeblar lah. Buat yang mau denger suaranya, kita cobain. Oh, ada yang lewat ternyata. Ya, kira-kira begitu suaranya. Oke, buat review lebih lanjutnya, gue mau bawa motor ini sebentar, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi Honda Shadow Slasher ini adalah tipe motor cruiser. Gue sendiri sebenarnya agak kagok kalau bawa cruiser. Gue nggak terbiasa sama posisi ridingnya, karena kagok banget sih sebenarnya. Udah terbiasa bawa motor sport, dan kalau bawa motor cruiser gini kayaknya aneh banget. Ini ngomong-ngomong, gue ngaco ya, helm warna kuning, jaket merah putih, motornya beginian, aduh nggak matching banget nih. Sebenarnya sih gue nggak terlalu ngerti motor cruiser ya, cuma gue seneng motor cruiser, tapi memang gue nggak pernah mendalami gitu loh. Ya, jadi motor ini dijual, untuk harganya kalian bisa hubungin sendiri nomor yang ada di deskripsi. Di video ini gue mau ngebahas motor ini dulu. Jadi motor ini tahun 2002, mesin V-twin 400cc. Tipe cruiser yang pastinya kalau buat riding tuh enak banget. Posisi ridingnya, wah gila, santai banget. Ya, Harley banget lah. Dengan mesin yang 400cc, lu nggak bakal ngerasain panas yang berlebihan gitu loh di daerah selangkangan ke bawah. Ya pastinya panasnya ya masih apa ya, wajar lah kalau kata gue ya. Motor ini sendiri kayak yang tadi gue bilang, speedometernya mati. Gue nggak tahu ini masih bisa dibenerin apa enggak, nanti gue tanya lagi. Yang pastinya kalau memang masih bisa dibenerin, pasti dibenerin. Untuk indikatornya sebenarnya nyala ya, indikator oli, lampu netral, suhunya, lampu sen, lampu jauh, di sini masih nyala semua lampunya, cuma memang speedometernya mati.
Tapi untuk kelistrikan lainnya, lampu segala macam masih hidup semua. Jadi motor ini dalam kondisi sehat dan siap ngeblar ya, kayak gua bawa gini lah udah enak banget nih. Dan suaranya itu gila, sangar banget. Dengar sendiri. Apalagi yang mau gua bahas di motor ini, tenaga, untuk tenaga yang dihasilkan ya khas cruiser sih, dengan cc segini tenaganya lumayan gede. Yang pastinya cocok banget buat dipakai santai ya. Kalau mau dipakai harian nih masih bisa lah nih motor kayaknya, karena CC-nya nggak terlalu gede dan CC-nya. Sebenarnya gue sendiri agak kagok ya kalau suruh bawa motor cruiser gini. Gue nggak biasa sama posisi ridingnya, walaupun enak banget sebenarnya posisi ridingnya, tapi gue agak kagok aja karena kaki gue harus ya beginilah, kayak selonjoran, terus tangan harus lurus begini. Karena gue biasanya dari tadi sebenarnya gue bawa motor tuh agak maju gini, jadi aneh banget dilihat ya. Ini motor cruiser kan harusnya santai begini ya, kita rileks aja badannya, tapi dari tadi gue bawanya tuh kaku banget gitu loh. Jadi kata teman gue sendiri, lu bawanya kaku banget sih. Ya iya, gue karena gue belum biasa bawa motor ini, masih kaku. Tapi asli ini motor enak banget kok, dan masih sehat. Semua kondisi mesin masih sehat karena motor ini dirawat banget sama teman gue. Jadi teman gue ini punya bengkel dan dia sering ngebangun motor-motor lawas ya, kayak Suzuki Bandit, ZX400, ini Shadow Slasher, Aprilia 125 RS, gua nggak tahu tuh 125 RS atau RS 125 ya. Apa sih, dia spesialis motor-motor jadul lah, tapi dia lebih ke Bandit sih, Suzuki Bandit. Oke, untuk spesifikasi lengkap motor ini gua tulis di sini ya. Bisa kalian lihat sendiri. Bisa kalian pause. Ya, buat kalian yang minat sama motor ini, kalian bisa hubungin nomor yang gua kasih di deskripsi dan follow Instagram gua di @masdui atau di Instagramnya DND Moto Indonesia. Jadi gue baru aja bikin Instagram ya, niatnya sih untuk jual beli motor apa ya, motor lawas lah, jual beli moge lah. Tapi jadi ini adalah unit yang salah satu unit pertama yang gue jual gitu di sana. Sebenarnya sudah ada Suzuki Bandit yang kemarin, jadi sebenarnya udah ada Suzuki Bandit yang kemarin, dan tapi waktu jual Suzuki Bandit kemarin itu sebenarnya belum ada Instagram khusus, jadi gue masih jual di ya Instagram pribadi gue gitu. Dan sekarang gue mau nyoba untuk jual di Instagram khusus, jual beli lah istilahnya ya, namanya juga nyoba ya, siapa tahu rezeki gue ada di sini. Oke, gitu aja tentang motor ini buat kalian yang minat. Jadi kalian bisa kontak nomor di deskripsi dan follow DND Moto Indonesia buat kalian yang lagi nyari motor-motor lawas, karena pastinya di sana gue bakal menghadirkan motor-motor gede
lawas ya, tapi legend gitu loh. Buat kalian yang lagi nyari-nyari motor gede, kalian bisa pantengin terus di ND Moto Indonesia. Tapi untuk sementara ini masih ada di channel YouTube gua. Oke. Gitu aja untuk motor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.